Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi terus melakukan pemanggilan terhadap puluhan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 senilai 19 miliar rupiah. Kali ini proses pemeriksaan dilakukan dengan meminjam kantor Kecamatan Paron. Dengan meminjam lokasi di kantor Kecamatan Paron, Kejaksaan Negeri Ngawi kembali memeriksa puluhan saksi terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 sebesar 19 miliar rupiah. Kali ini saksi yang diperiksa yakni para pimpinan lembaga penerima hibah. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari tersangka Yayan Dwi Murdianto, oknum ASN staf Kecamatan Kendal. Kajari Ngawi Susanto Gani menjelaskan hingga kini penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi tahun 2022 masih terus berlanjut. Sementara untuk minggu ini, Kajari Ngawi juga segera melimpahkan berkas dari tersangka Yayan Dwi Murdianto ke Pengadilan Tipikor di Surabaya yang selanjutnya dilakukan persidangan. Diakuinya untuk pemeriksaan yang dilakukan dengan meminjam lokasi kantor Kecamatan Paron hari ini bertujuan untuk mendekatkan lembaga penerima hibah, termasuk pengembangan sehingga tidak hanya hibah dari pokok pikiran DPRD, namun juga hibah usulan dari lembaga langsung. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi hibah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, saat ini masih terus berproses dan untuk tersangka yang sudah kita tetapkan kemarin atas nama Y, kita jadwalkan dalam minggu ini kita akan limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Dan hari ini kami terus berproses untuk masih dalam tahap pemeriksaan. Hari ini kita jadwalkan 30 orang saksi untuk proses pemeriksaan. Dan tadi sore selesai untuk 30 orang. Dan terus dalam minggu ini kita jadwalkan setiap hari ya, setiap hari kita jadwalkan untuk pemeriksaan saksi. Seperti diketahui hingga kini proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi tahun 2022 sebesar 19 miliar rupiah terus bergulir. Bahkan kejaksaan juga akan kembali mendatangkan saksi ahli dalam pengembangan kasus tersebut. Tim Liputan JTV.